Nanti saya nyusul ya. Saya anu kan buat dulu, amankan dulu. Yes. Amankan buat dulu. Kami tunggu ya di atas ya. Iya, iya. Di sini kalau kuang-kuang kita batu banyak. Mana? Wah, banyak anak ikan. Ikan apa nih? Renyau. Kalau hasilnya pakai renyau. Oh, ini ikan renyau. Nampak ikan di sini ya. Kita budaya kerapu sunu untuk makan ikan tuh. Kasih sunu makan. Oh. Kasih kerapu makan. Oh, ikan ini untuk pemakan ikan kerapu. Kita tangkap. Mengenai Pulau Hantu tadi, apa yang pernah, yang perlu kita dapat cerita sikit? Itu orang tua dulu bilang, kalau apa? Kalau dulu kan pulau itu tak ada orang. Oh. Jadi kalau orang jaring, empat tepi pulau-pulau itu, macam ada apa? Penghuni. Macam ada penghuni, ada yang manggil-manggil, ada apa. Jadi disebut orang tua dulu Pulau Hantu. Oh, Pulau Hantu itu disebut itu? Iya. Macam ada orang manggil, ya? Eh? Macam ada orang manggil-manggil. Tapi cerita sejarah ada tak ada eh? Tak ada, sejarahnya tak ada tu. Cuma gelar aja. Iyalah. Tiga orang. Berat udah pernah rembuk sama tukang-tukang tu? Belum. Belum rembuk. Belum. Oh, rembuk. Ini rembuk yang ini tukangnya dari ini lah. Memang kemarin koordinasi sama keduanya. Tukang dari pulau mana? Tukang dari pulau di Dayak, misalnya orang Dayak. Nah. Oh ada ya, kemarin datang ada apa? Kalau hasil pertanian cabai pak ya? Cabai, pisang. Kalau pisang sekali panen saya 3 bulan. Pisang 3 bulan. Nah 3 bulan itu bisa dapat 1,5 juta. Pisang aja tuh belum cabai. Pisang aja belum cabai. Kalau cabai tiap hari. Cabai hari-hari pak. Tiap hari ya? Hari-hari. Paling minimal dalam 1 hari penghasilan 60.000, 70.000. Jadi cabai sudah dari bapak lah kebanyakan kan? Ah, dari ya. Jualnya ala kadar. Ala kadar. Berapa mau dia? Mau 3.000 dapat. Mau 3.000 dapat, mau 5.000 dapat. Berapa dia mau beli lah? Ya. Berapa mau dia beli? Kita kasih. Hebat bapak. Kalau dia bilang numpang aja lah untuk makan, kita kasih pak. Oh dia numpang ambil sikit aja untuk makan. Ah, kasih untuk mau makan kan? Kasih. Itu begini. Di apa tuh?
daerah Pulau Bukit itu? Di Batam. Ini Pulau Bukit. Kita yang mau ke Pinang tuh. Oh, di Pulau Bukit itu. Minta bantuan dengan polisi airut. Tak ada, saya naik ke darat, ke camat. Camat. Minta bantuan untuk pulang atau gimana? Pulang. Minyak sudah habis. Minta dikasih minyak 2 plastik yang 5 liter tu. Oh, minta bantuan minyak waktu itu, Pak, ya? Iya. Tak mungkin kita minta dengan masyarakat, Pak. Cara kita naik ke pemerintah lah. Iya. Minta bantuan. Dikasih, Pak, ya? Alhamdulillah dibantu, Pak. Minyak, ya? Ada bumbung yang saya pegang, itu bumbung tu. Oh, jadi Bapak waktu bumbung kecil juga. Karena mata kurang terang, ya. Jadi menyasar, ya, bawa bumbung, ya. Bumbung yang kecil tu, Pak, yang ada. Yang orang duduk itu. Itu saya bawa dulu, Pak. Itu kan yang ada orang duduk itu kan? Yang sebelah sana tu. Yang ini. Yang kecil tu, Pak. Oh, yang kecil tu sampan tu. Bukan, ini yang satu yang sebelah lautnya tu. Oh, sebelah sini kan? Nah, itu. Ini kan bumbung ini, ya, sebelahnya tu. Oh, sebelahnya. Nah, itu. Oke, itu, ya. Sampai Kijang tu, Pak. Sampai Kijang. Sampai. Itu punya sendiri tu kan? Kemarin, ya, itu kan di sini kan sistemnya dibantu toke. Bantu toke itu. Nah, dalam bentuk utang piutang pinjam. Utang. Kita bayar ikan lah, ya. Nah, kita bayar hasil lah, Pak. Bayar hasil potong. Potong, karena merasa udah nggak mampu kerja laut lagi, pulangkan, Pak. Dibalikkan. Balikkan ke toke lagi. Jadi kita utang tak punya lagi. Itu caranya. Ya. Itu biasa. Teman Bapak melaut soal badai, angin, yang paling berat itulah waktu itu, Pak, ya? Badai, Pak. Waktu Bapak nyasar itu, ya? Nyasar itu, barat laut, Pak. Itu kita udah nggak bisa lihat lagi pulau-pulau itu. Tinggi ombaknya, Pak? Lumayan. Mutih laut itu kayak kapas. Jadi kita mau lihat ya, mana pulau ini, ya. Udah teduh baru kita tahu. Berarti berlabuh di tengah laut? Enggak berlabuh. Jalan terus? Berlabuh gitu, terus. Kita jalankan pelan-pelan mesin, kan? Pelan-pelan, jangan sampai mati, jangan Pak. Jangan sampai mati, ya itu. Kalau kita mati mesin, bahaya. Jauh lagi kita anjur, kan? Di situ kan harusnya deras. Daun ceri secukupnya? Durian bandar sejaya 13 lembar, daun salam 13 lembar, daun tamiroto. Tamiroto ini apa nih? Tamiroto yang Tamiroto. Baik itu. Ada jual di pasar? Ada. Tanya. Orang jamu selalu tuh. Selalu jual loh, tanya. 5 lembar aja. Biasanya pahit tuh. Ini, Pak. Ini. Kunting manis ini, Pak. 600-an bulannya. Ini kunting manis, Pak. Oh, 600 ya? Ini belah. Belah ini. Mau potong sini. Dipoyok-dipoyok semua potong. Adik-adik saya semua dipanggil. Emang harus potong gitu, ya? Harus potong. Kalau enggak busuk, ya? Kalau enggak busuk. Kata dokter, kan? Saya bilang, amputasi jangan. Nanti busuk, Pak. Biarkan busuk dulu kaki saya. Gitu. Biar berarti sembuh, ya? Itu digiling, Pak, ya? Semuanya. Direbus, Pak. Oh, direbus. Airnya minum. Adik-adik saya semua, keluarga saya semua minum itu, walaupun tidak gula. Karena itu obat komplikasi. Kalau saya kan diponis komplikasi. Alhamdulillah, semua normal. Minum itu. Dan dikawal, di braket, di Sungai Enam, di Kota Piring, alhamdulillah saya nolong. Tanpa koperasi. Itu bagus, Pak, kalau kita konsumsi itu, Pak. Jauh penyakit. 8 bulan, Pak. Rutin minum itu? Sehari 3 kali minum atau setiap? 3 kali minum. Sekali minum segelas? Segelas. Berarti tak perlu diperas lagi, kan, habis direbus, tuh? Nggak, rebus aja.
kalau kita mau ambil sarinya aja dua kali rebus sudah buang. Nanti lagi. Nanti lagi ya. Ah. 7 kali rendam, Pak. Timbul daging semua tempol penuh. Dagingnya. Ah, ayo alhamdulillah gula. Berarti sembuh kaki. Oh, kayu apa tadi, Pak? 7 kali rendam, Pak. Rendam kayu reo. Kayu reo, itu kayu dari Flores, Pak. Kayu Flores ya. Ah. Diminum airnya. Kampung Jawa ada, Pak? Kampung Jawa Kurindo ada. Karena saya karena dibawa dari sana kan, nanam di situ. Dimasak, direbus biasa pakai gambir itu. Ini yang sotong kering, Pak. Setengah kering. Wah, ini setengah kering. Terima kasih itu ya. Cuman terus ya. Pak, ambil apa? Nah, ambil. Buka tadi buka orang. Tapi sotong sih tinggi banyak. Pak Anwar. Kenal loh Pak, kalau Bapak sama kenal ya? Kenal. Oh, saling kenal, walaupun jauh di sana ke sini ya? Saya kan dari kecil kan tinggal sini. Oh, kecil tinggal sini. Bagus tuh, dokter. Mana yang bagus? Yang Pak Anwar kecil di sini? Iya, saya kecil di sini. Di bulu-bulu nih? Kan dia ini belum ada. Tahu. Belum ada. Tidak mudah kali, berapa umur, Pak? Berapa, Pak? 27 muda lagi tuh, banyak karir. Pak RT. Pak RT, makan ya? Sekalian lah.